Halo teman-teman, welcome to my channel Jamie TV. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Jamie TV. Jadi hari ini kita bakalan nge-review lagi salah satu suplemen kesehatan. Nah, sebelum kita review salah satu suplemen kesehatan ini, alangkah sebaiknya teman-teman bantu subscribe di bawah, di like, di komen, dan di share. Oke, bagi teman-teman yang request, bang, review ini dong, silakan komentar aja di bawah. Oke, langsung saja kita review salah satu suplemen kesehatan untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Ini dia, Blackmores BioC 1000. Wow. Jadi di sini kandungannya itu vitamin C 1000 mg ya guys. Ya nih. Lihat nggak sih? Tuh. Ya. Jadi di sini dia mengatakan Australia sejak 1932, Blackmores BioC 1000. Oke, dia mengandung vitamin C 1000 mg, membantu memelihara daya tahan tubuh. Bantu daya tahan tubuh. Isinya ini 30 tablet ya teman-teman. 30 tablet. Sebenarnya ada yang lebih besar lagi, 60 tablet. Pokoknya ada yang lebih banyak lagi. Terus dia udah terverifikasi oleh POM. Oke, terus kita lihat dari sini. Ini ada tanggal expirednya. Jadi teman-teman kalau beli vitamin atau beli obat itu selalu tanyakan expirednya, atau kalian harus lihat expirednya ya teman-teman. Kalau dia udah expired, percuma aja teman-teman gunain, malah itu menjadi racun untuk teman-teman ya. Ini dia, ini ada expirednya. Ini expirednya 13/07/2024, masih lama ya. Terus di sini petunjuk dan penggunaannya itu ada teman-teman di sini. Jadi petunjuk penggunaan itu dewasa 1 tablet selalut selaput setiap hari setelah makan atau sesuai petunjuk dokter. Jadi itu sehari sekali ya teman-teman. Jadi makan dulu baru minum vitamin ini. Terus ada yang bertanya, bang, untuk anak-anak bisa nggak sih? Iya, ini bisa untuk anak-anak. Untuk anak-anak umur 4-12 tahun. Oke, tapi ini harus sesuai petunjuk dokter. Sesuai petunjuk dokter. Jadi teman-teman nggak boleh sembarangan ya, harus periksakan ke dokter dulu kebutuhannya berapa ya. Terus di sini ada mengatakan peringatan, jika keluhan berlanjut hubungi dokter. Ibu hamil dan menyusui harap konsultasikan ke dokter. Hentikan pemakaian apabila alergi ya. Terus tidak dianjurkan untuk anak di bawah 4 tahun. Tapi kalau 4 tahun ke atas itu masih bisa teman-teman. Terus kontraindikasi pasien yang hipersensitif terhadap produk yang mengandung rutin. Yang mengandung rutin interaksi dapat menghambat kerja antibiotik quinolon. Jadi teman-teman kalau lagi minum antibiotik, alangkah sebaiknya teman-teman konsultasikan ke dokter ya untuk minum ini. Untuk penyimpanannya, simpan di bawah 30 derajat Celcius, 30 derajat Celcius di tempat yang kering dan jauhkan dari paparan sinar matahari. Oke. Terus komposisi ini per tablet selalu selaputnya itu asam askorbat 4 mg, natrium askorbat 350 mg, kalsium askorbat dihidrat 400 mg. Total vitamin C 1000 mg ada 1110. Ekstrak citrus, bioflavonoid, rutosid, hesperiden, ekstrak rosacanina, serta dengan setara dengan buah kering, ekstrak malpighia glabra atau acerola setara dengan buah kering. Oke, jadi obatnya, vitaminnya ini besar-besar ya teman-teman. Wah, gede-gede ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman review dari Blackmores BioC 1000 ini. Jangan lupa teman-teman bantu subscribe di bawah, like, komen, dan share. Bagi teman-teman yang ingin request, silahkan komentar aja di bawah. Oke, tinggalkan komentarnya. Oke, bye-bye.